Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Wali Motor Vlog. Yuhuy. Oke, teman-teman. Ah, ini gua baru kelar nih acara arisan keluarga ya. Alhamdulillah. Ini arah balik ke Tangerang dari BSD. Dari Komplek Puri Santosa. Oke guys, jalanannya nanjak nih. Pintu keluar komplek, jadi rada tersendat. Oke, gua ambil kiri. Cuacanya udah mulai mendung-mendung syahdu nih, teman-teman. Kejar waktu, jangan sampai kehujanan. Kalau kehujanan amsyong dah. Amsyong kontennya. Mudah-mudahan cerah. Amin ya rabbal alamin. Gue ambil kanan. Kalau lurus ke Pasar Serpong ya guys. Gue ambil kanan ini, gue mau lewat depan gudang pergudangan Taman Tehno. Ya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, banyak rezekinya dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu hadir ya, selalu hadir dan selalu stay tune di channel gue nih, channel Wali Motor Vlog. Mudah-mudahan selalu menghibur ya teman-teman. Konten-konten yang berisi tentang perjalanan ya, review perjalanan. Dan juga kadang-kadang ada juga tips-tips maupun apa ya, share-share berbagi informasi ya. Ya mudah-mudahan selalu bermanfaat video-video yang gue share ya untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman ya yang baru menemukan channel Wali Motor Vlog. Pertemuan arus dari keluar tolnya ya. Gua ambil kanan, tancap gas lagi. Waduh, mulai gerimis guys. Lepas lampu hijau nih, pas lampu hijau. Oke, yuk, hijau. Nah, nanti depan gua mau menepi dulu nih. Menepi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Lolos juga lampu merah. Wah, nerusin atau berhenti dulu nih? Oke teman-teman, ini kontennya sepertinya keburu cuaca mau hujan nih ya, udah gerimis-gerimis. Gue baru nyampe ya, masih di wilayah kawasan BSD juga sini. Masih nyampe, baru nyampe depan teras kota nih, mau ke arah ITC Junction ya, ITC Junction BSD. Tapi gue lihat kondisinya nih, kalau seandainya nggak gerimis gede ya, gue tetap lanjutin nih kontennya sampai nanti rumah. Tapi kalau kegedean gue menepi ya teman-teman, cari aman.
Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Meliuk-liuk di antara mobil-mobil licin mengkilap nih. Aduh. Di belakang mobil ngeri nih juga, khawatir ada lubang nggak kelihatan guys ya. Jadi antisipasi nih, jangan terlalu dekat dengan mobil di belakangnya ya, jaga jarak. Nah, ambil posisi agak samping biar kelihatan kalau ada lubang. Ada lubang jalanan, jangan di kolong mobil, kadang-kadang lubang nggak kelihatan, bahaya. Nah, mudah-mudahan nih kamera gue nggak kena air ya teman-teman. Depan ada lampu merah, jadi kendaraan agak melambat nih, mengurangi kecepatan. Ayo lampu udah mulai hijau lagi noh. Mudah-mudahan kebagian lampu hijaunya nih, biar nggak berhenti terlalu lama di perempatan lampu merah hijau. Ayo hijau. Ayo buruan bos. Ya alhamdulillah kebagian lampu hijau lagi. Gue lagi mau berwaktu nih, khawatir ke kehujanan. Ini buru-buru ini bos. Buru-buru tapi tetap waspada, jaga jarak di antara mobil-mobil licin mengkilap. Tuh kan, aduh, gua ambil kanan lagi dah. Berjalan tersendat-sendat di antara mobil licin mengkilap. Yeah. Lagunya Iwan Fales. Nih gue udah nyampe arah Melati nih. Waduh, padat guys. Ini depan ada ini sih ya. Oh, ada yang nyebrang, bapak-bapak. Kasian. Depan juga ada putar, untuk putar balik sih ya. Jadi mobil pada ini ngurangin kecepatan. Rada-rada macet nih guys. Gua ambil kiri dah. Gua ambil kiri lewat pinggir aja. Wow, mantap. Arah BSD gelap banget, mendungnya tuh belakang. Nah, gua nih lagi menuju arah Tangerang ya guys. Ini masih di Jalan Raya Serpong. Jalan Raya Serpong nih. Sebelah kanan gua Giant Melati BSD, sebelah kanan Hypermart. Nih gua lurus terus. Nah, alhamdulillah cuaca di sini agak-agak terang nih. Tuh, bapak-bapak depan udah pakai jas hujan dia. Sedia payung sebelum hujan. Pepatah kata mengatakan. Oke. Nah, sebelah kanan gua tuh mall WTC Matahari, teman-teman. Sebelah kanan mall WTC Matahari, alhamdulillah cuaca cerah. Untung kagak jadi di kemas-kemas tadi kameranya, jadi masih bisa terus ngonten nih teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini masih di wilayah Jalan Raya Serpong ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri gue tuh Rumah Sakit Asobirin ya, Rumah Sakit Islam Asobirin sebelah kiri itu. Nah, gue ambil lurus. Nah, nanti di depan pas bundaran Alam Sutra gue ke dalam, lewat depannya Omni Hospital. Nanti pas bundaran ya. Oke.
Siang hari ini lalu lintasnya lumayan ramai lancar nih teman-teman nih. Agak-agak sedikit tersendat tapi ya ramai lancar lah ya. Di Jalan Raya Serpong BSD. Wow, bergelombang jalannya. Gue lewat spion di belakang tuh, mendung gelap banget di belakang. Nah ini mengarah ke Tangerang nih, cuacanya panas nih. Oke, belah kiri gue tuh batalion ya, Arhanud. Batalion Arhanud. Oke, mulai tersendat lagi teman-teman nih. Di depan ada ini ya, lampu merah lagi nih, bundaran. Oke, memerlukan skill ini, keseimbangan batin, ya, yeah. Keseimbangan batin. Oh ya, yeah. Ayo. Jadi jika melaju di antara mobil-mobil licin mengkilap ini memerlukan skill dan keseimbangan khusus nih teman-teman. Oke, lampu hijau lagi. Hijau-hijau lagi, hijau-hijau. Alhamdulillah, 3 kali lampu merah dapat lampu hijau terus teman-teman. Di depan ada lampu rambu-rambu lagi nih. Oh, no lurus, kalau lurus tuh ke Tangerang Kota ya teman-teman. Nah, ini gua ambil kanan masuk wilayah Alam Sutra nih. Oke, nah ini wilayah Alam Sutra teman-teman nih. Nah di Alam Sutra ini jalannya udah dicor semua ya teman-teman. Cuman agak-agak sedikit bergelombang nih kalau kita bawa kendaraannya terlalu kencang akan terasa banget nih. Oke, depan ada bundaran lagi, gua ambil kiri. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Perjalanan gua nih, gua udah nyampe wilayah kawasan Nawalan Sutra nih. Terima kasih yang sudah stay tune ya. Dari awal sampai akhir video ini, semoga menghibur. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.